Bapak Ibu Ibu. Mohon perhatian bagi penumpang yang membawa ID card dari KJIC, boleh berbaris mengantri tertib. Yang memakai ID card KJIC, siap. Berapa banyak? Yang membawa ID card KJIC. 4 baris. Berapa banyak? Ya? 4 baris. Karena kita ada 4 baris. 1, 2, 3, 4, 5 baris lah. ID mohon ditunjukkan. Mohon tunjukkan ID. Mohon tunjukkan ID. ID-nya digunakan. Mohon nama ID-nya digunakan. Mohon ID-nya digunakan. ID-nya digunakan. Nanti tolong dikirim ya semuanya. Halo, tolong dong mau naikkan ya. Oke, silakan antri dengan tertib. Ini gate nya ada 4, ini gate nya ada 4, silakan antri dengan tertib. Nanti kita oke ya, tolong antri dengan tertib. Ayo, nanti kita buka. Ayo. In the first class. Yeah.
Rame-rame. 1, 2, 3. Oke, sekarang foto. Sekarang foto. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Anto Imam Wiraputra dari Departemen Asset Management. Ya, kami lagi merasakan high speed railway ya. Dari Halim menuju Tegaluar dengan kecepatan maksimum 356 km/jam dan keadaannya mulus. Dan pada saat tadi dites koin, lancar, tidak ada gangguan sama sekali, tetap pada kondisi semula. Gimana perasaannya setelah selama ini kan bekerja keras buat Pak ya, ini? Saya di KCC sudah 6 tahun lebih dan puas dengan kereta cepatnya. Sukses selalu. Biasanya kalau ke Bandung naik apa? Saya ke Bandung naik mobil. Tapi kalau memang harus dibutuhkan waktu yang terburu-buru, tak cepat jadi pilihan. Oke. Okay. Mengenai harga nggak masalah ya? Harga nggak masalah karena bersaing pasti dengan KAI ya. Oke. Mas, selama ini perasaan seperti apa yang Mas rasain ketika melihat keretanya naik? Iya, Pak. Saya kebetulan di aset manajemen di bagian lahan dan bangunan. Saya di bawah pier ini, di bawah girder, dan saya sekarang merasakan di atas. Cukup puas. Oke. Okay. Mas, terus harapan apa buat ini setelah operasi? Saya harapannya ini bisa diteruskan menjadi ke Surabaya. Itu ya. Karena urgen ke Surabaya lebih penting daripada ke Bandung. Itu sih. Alasannya apa kalau ke Surabaya? Agar lebih panjang ya itunya, apa namanya, terasenya, dan orang lebih membutuhkan pasti ke Jawa. Itu sih. Oke. Okay. Makasih banyak. Mengenai interior dan eksteriornya bagus semuanya. Mantap. Mantap. Nyaman enggak, Mas? Nyaman lah. Nyaman. Oke. Okay. Makasih banyak untuk informasinya. Makasih. Ya, kayak gitu. Sangat-sangat bagus, sangat maju, karena mungkin ini... Nama lengkap dan kerja di mana, bagian apa gitu? Di nama saya Vega. Vega siapa? Vega Rizka. Di Wika bagian pengadaan. Oke. Ya. Mbak Vega, gimana rasanya naik kereta cepat ini? Seru sih. Kenapa? Soalnya pertama kali kan ada kereta cepat di Indonesia kan. Jadi ya udah. Sebelumnya pernah naik kereta cepat? Belum. Kan baru ini ada di Indonesia kan. Jadi baru pertama kali. Di Wika udah berapa tahun kerja? 4 tahun. Kan selama 4 tahun ini ngurusin kereta cepat ya, proyeknya ini tuh akhirnya jadi. Terus gimana? Iya, lega. Perasaan melihat hasil karya. Keren sih, keren. Soalnya tuh tantangannya tuh banyak banget sih. Terus dengan ini rencananya ke depan gimana, akan mau naik kereta cepat buat kepentingan pribadi setelah? Iya pasti. Kenapa, dalam kondisi apa? Mau kondisi apapun, soalnya itu emang apa, ngemat waktu sih ya. Cuma berapa menit doang, nggak nyampe berjam-jam, itu menurut saya sih keren sih. Selama ini suka ke Bandung? Jarang. Terus apa itu? Ke Bandung biasanya naik apa? Ke Bandung naik apa? Mobil? Mobil kan? Paling. Berapa jam? Berapa? 2 jam sampai 3 jam kalau emang macet weekend gitu. Jadi emang ini kereta cepat solusi sih menurut saya. Mengenai harga? Harga ya nggak apa-apa, berapapun sih, tapi jangan mahal-mahal, nggak punya uang saya. Kalau kualitasnya gimana?
setelah kerasa ini gimana? Udah 350 tuh tadi. Keren, nggak kerasa. Nggak kerasa. Kerasa sama terus sekali. Ya? Iya. Terus, soal harapannya ke depan gimana untuk proyek ini? Apakah? Ya, semoga lanjut terus. Jangan sampai sepi sih. Kalau bisa lanjut lagi sampai Surabaya dari Jakarta. Udah gitu. Kenapa perlu sampai Surabaya? Biar tambah keren aja, masa satu doang. Iya kan? Supaya manfaat cepatnya. Betul. Gitu. Biar bisa jadi alternatif selain pesawat kan ya. Jadi bisa pakai kereta cepat gitu. Interiornya kereta cepat ini gimana, Mbak? Kayak kursi, toilet segala macam. Modern sih, cuma toiletnya kan belum masuk ya, jadi belum tahu tuh. Masih dikunci kayaknya. Kerja sama dengan pihak China-nya bagaimana? Kerja sama dengan China maksudnya sih. Maksudnya kerja dengan pekerja China-nya. Kesannya selama ini bekerja dengan teman-teman Tiongkok. Oke sih, cuma emang rada susah gara-gara bahasa kali ya. Tapi ada semacam transfer teknologi atau pengetahuan. Iya, pasti. Pasti sih kalau itu. Kalau di Perkasing bisa kasih contoh transfernya gimana dulu? Kalau kita sih lebih ke pengadaan materialnya kan ya. Soalnya kan ini kan dari China nih. Jadi nggak semuanya material itu dari Indonesia. Jadi bisa kita ngambil dari Cina kayak gitu sih, emang kendalanya di pengadaan tuh, susahnya sih itu. Cuma sampai sekarang ini emang udah oke sih ya. Jadi belajar buat impor dari betul, Cina ya? Betul. Oke, makasih banyak. Siap. Makasih banyak Mbak Vega. Siap. Akan kembali menikmati perjalanan. Mantap kan? Disinilah kelebihan kereta cepat kita. Kamu yang salah ya? Nama lengkapnya Mas Nairan. Nairan aja. Iya. Oke, pegawai seni untuk. Udah berapa lama kerja di proyek ini? Kurang lebih di 7 bulan. Terus gimana rasanya naik kereta cepatnya? Rasanya nyaman, enak, dan sangat puas. Apa yang bikin dia nyaman dan enak? Kenyamanannya itu apa untuk cepat ya, dari Jakarta ke Bandung. Terus kalau untuk nyaman ya, nyamannya itu apa ya? beda dari untuk kendaraan mobil atau apa, dan dia lebih nyamannya bisa rebahan, tiduran. Mas, selama ini kan udah bekerja buat proyek cepat, terus akhirnya melihat proyek ini berjalan dan selesai, akhirnya bisa ngerasain gimana rasanya melihat menikmati hasil kerjanya itu. Iya, kalau menikmati hasil kerjanya alhamdulillah buat saya cukup baiklah. Terus Mas lihat gimana kerjasama Indonesia dalam nanti Tiongkok selama ini membangun kereta cepat ini? Kalau untuk itu bagus dan baik, kerjanya cepat. Terus pertanyaan soal apa itu? Menurut Mas teknologinya gimana? Teknologinya lebih canggih dan lebih bagus lah. Kalau interiornya? Interiornya ya nyaman banget. Nyaman banget. Warnanya ya bagus lah. Untuk saya lebih bagus nyaman. Berharap lanjut sampai Surabaya apa enggak? Harapan saya sih berlanjut untuk pembangunan kereta cepat ini berlanjut sampai ke dari Bandung ke Surabaya. Harapan saya seperti itu. Sangat. Kenapa? Karena salah satu untuk perjalanannya lebih cepat, lebih nyaman seperti itu, dan praktis lah. Terus mengenai tiket, nanti harga berapapun mau bayar apa bagaimana? Harga tiket gimana? Nunggu kabar dulu. Kalau untuk harga tiket itu menunggu aja dulu, menunggu keputusan dari pemerintah. Biasanya sering ke Bandung? Sering. Biasanya bawa apa? Mobil. Kalau kereta yang biasa pernah? Pernah juga. Nah, dibanding sama yang ini? Lebih nyaman kereta cepat ini. Hemat waktu? Hemat waktu dan lebih nyaman.
Udah yang keberapa kali ini naik? Pertama kali sih. Oh, iya. Baru pertama kali. Siap, siap. Oke, apa lagi? Udah. Makasih banyak. Thank you.